siang, selamat jumpa lagi dengan channel Injeksi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat tutorial, yaitu bongkar pasang ban tanpa melepas knalpot dan tanpa melepas pelang. Pada kesempatan siang hari ini saya membuka bannya, itu motor ganti, itu motor Mio Sol. Teman-teman semua, yang sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Injeksi. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe Injeksi di channel Injeksi. Semoga teman-teman semua bisa terus berkarya, kita sama-sama berkarya, terus kita sama-sama menjadi kreator YouTuber yang andal ke depannya. Tidak perlu waktu yang lama, akan saya langsungkan praktekan gimana cara prosesnya pengerjaannya. Kita langsung ke fokus ke permasalahannya. Dipersilakan. Sini sebelumnya saya akan buka dulu anginnya. Ini posisi anginnya masih banyak. Buang dulu lewat pentilnya. Ini seperti proses penggantian ban biasanya. Kita pasai dulu ya, licin ya. Nah, posisi pocok ini pasti terjepit, teman-teman. Untuk pelepasannya ini karena sudah pasang kan. Nah, keluar. Goyang-goyang gini aja. Sekarang gua akan. Terlepas tanpa melepas pelang knalpot. Ini mbak, bautnya masih tempel. Nah, nembak sama bautnya. Dan enggak saya lepas. Ini. Terus ini sekarang untuk masukkannya. Nah, karena ini bannya tetap tidak ada tadi. Kita pasai dulu untuk bagian ini. Kita posisikan seperti ini. Yang ini. Ini kita sebagai. Ini sudah masuk. Tinggal sedikit aja nih. Dalamnya
Oke, kita congkel untuk pemasangan. Teman-teman, ini tinggal langsung pompa aja, nanti proses bongkar pasangnya ban sudah selesai. Sudah pasang semua tanpa ribet buka knalpot untuk pemasang bongkar pasang ban belakang Mio Sol pada kesempatan siang hari ini. Oke teman-teman semua, ini sudah selesai untuk pemasangannya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini.